Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Gilana Pengetahuan Aritu, dengan NIM 2055592. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi deskripsi tentang pengaruh profitabilitas, leverage, corporate governance, dan resulting terhadap nilai perusahaan, dan studi empiris perusahaan negara ini yang terdaftar di BI tahun 2020 hingga 2023. Kali ini di sini kita akan membahas empat hal. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian metode penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan. Mungkin di pendahuluan, yang melatar belakangi saya membuat tips ini yaitu adanya suatu perbedaan di penelitian terdahulu terkait profitabilitas, leverage, corporate governance, dan socialism yang sebagai variabel dependen terhadap kita. Dengan adanya research gap antara hasil positif dengan negatif di masing-masing empat variabel, dan saya menentukan untuk variabel independen, dependennya yaitu nilai perusahaan. Jadi terbentuklah seperti itu dengan hipotesis salah satu yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kemudian leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan harga, kemudian corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan keempat jadi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu adalah metode penelitian, dan metode penelitian yang saya gunakan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan yang sudah di SPSS 126. Kemudian saya menggunakan hasil proposal sampling dengan kriteria yang melaporkan perusahaan yang melaporkan di BI pada tahun 2020, dari tahun 2020, 2021, 2022. Kemudian perusahaan yang terdaftar dan tidak dilisting. Dan kemudian kita masuk ke maksimal dan pembayaran. Oh, ini yang pertama yaitu analisis pasti statistik. Ini kenapa ada dua, yaitu yang pertama itu 126 adalah data awal, dan kemudian di sampingnya ada data 101, yaitu yang telah apa yang dikeluarkan. Dan kita langsung membahas bagian yang sudah layar ya, norm satu deskriptif layar dengan nilai minimum yang ROI itu minus 8,5, dan kemudian ada share di rasio minus 17,95, kemudian apa itu itu dari 0,76, kemudian itu 0,002, kemudian itu nya. Nah, kemudian di bawah ada yaitu uji normalitas. Di data awal menunjukkan dengan 126 data tidak pernah dan posisi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu kurang lebih 0,9 dengan data 101 sudah memenuhi detail kurang lebih 1,96, yaitu dengan sperma 1,024, kemudian kurtosisnya minus 1,039. Dan kemudian kita akan membahas yang pertama ada uji asumsi klasik multivariate dengan nilai toleransinya di bawah 1, kemudian FIF nya di bawah 10, dan ini terbukti tidak ada yang terjadi gejala multivariate. Kemudian di sampingnya atas terdapat uji hetero dengan standar
yang diuji dependennya, dependen atau stresnya absolut residual dengan signifikan di atas normal. Dan kemudian di sini ada uji autokorelasi. Oke, uji autokorelasi ini ditunjukkan dengan yaitu tracking letter dengan nilai 1,93, itu dia dari 1,4 dengan antara 1,77 hingga 2,23. Ya, kemudian di sampingnya ada analisis stress review linear. Ya. Dengan ROA-nya menjadi dengan PBT sama dengan A-nya itu konstantanya. Minus 1,05, kemudian ROA ada 1,05 atau ROA, kemudian ditambah 0,095 meter, ditambah 1,610 dpt, ditambah 0,945 meter. Kemudian ini ada uji model model dan menunjukkan yang 18 ya yang menunjukkan di bawah 0,0. Kemudian R square-nya berada di 881,88. Nah, kemudian untuk signifikansi atau uji P-nya di potensi saya di bawah ROA di bawah 0,05 berarti diterima positif signifikan. Kemudian share atau leverage dengan nilai signifikansinya di bawah 0,05 dengan berarti leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan atau kedua diterima. Kemudian untuk BTC berada di tengah 2,184 dengan nilai signifikansinya 0,03. Masih di bawah dengan berarti corporate governance ketiga, corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai signifikan terhadap nilai perusahaan, dan berarti corporate governance ketiga diterima. Kemudian untuk cash holding P-nya di positif 2,593 dengan nilai signifikansinya 0,01 dengan berarti nilai CH atau cash holding berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, 4 ditolak karena yang saya ajukan di pengembangan hipotek cash holding berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, kesimpulannya dengan nilai ROA atau profitabilitas berpengaruh positif pada positif signifikan terhadap nilai perusahaan, kemudian leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, nilai dividend atau corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian cash holding berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi pada di penelitiannya berpengaruh positif signifikan semua terhadap nilai perusahaan. Dan keterbatasan di sini mungkin nilai cash holding dapat diuji kembali karena tambah tolak karena ada beberapa mungkin faktornya atau bisa menggunakan variabel kontrol yang lain.
saran dari penulis atau peneliti bisa membuat atau membuat jurnal penelitian yang lain atau menambahkan variabel-variabel yang lain dengan perusahaan atau sektor yang lain atau yang lebih dengan jaringan lebih tinggi. Ini dan berikutnya. Assalamualaikum.